Tepuk tangan. Sore ya Pak? Ya sore. Sudah ada peningkatan? Sudah Pak. Mohon maaf Pak, duduknya lagi sholat dulu. Tidak apa-apa. Ini kok berhenti apa ini? Mas, maju dulu. Habisin, cepat. Kita sudah ada peningkatan. Peningkatannya belum signifikan, Pak. Tapi sudah ada ya? Sudah ada. Dari keluar atau masuk? Dari arah barat mau ke arah timur. Arah timur, jadi masuk ke Jawa Tengah ya. Ya, hati-hati. Kalau rencana yang ada di sini sudah disiapkan. Jadi nanti pada saat ini nanti seluruh kitnya sebenarnya maksimal ini ada 23. 23. Ini ya disiapkan ini. Itu yang gerbang yang utama Pak. Terus gerbang yang di depan WAB. Lanjut yang entrannya kita akan pakai MR. Ya, ini kita lagi coba cek karena dari Palimanan sudah tidak ada tiket yang dari sana sudah dilepas, maka kita mensinyalir yang ada di Kali Kangkung ini akan jadi satu tempat yang kayaknya trafiknya sangat padat sekali. Maka mulai hari ini kita siapkan, ada dari kepolisian, ada dari pengelola tol, terus kemudian dinas perhubungan kita untuk siap-siap semuanya, nanti pengaturannya kita siapkan, termasuk dukungannya. Jadi seluruh skenario, kapan one way dan sebagainya, kepolisian yang akan mengatur, tapi dukungan dari kita siapkan. Termasuk tadi dukungan jasa kesehatan, damkar, di sana sudah disiapkan, Basarnas juga siap-siap gitu ya. Sehingga harapan kita nanti pada pengelolaan di pintu keluar Kali Kangkung ini, harapan kita juga bisa termanage dengan baik. Maka kita pesan betul kepada teman-teman, saudara kita yang akan mudik, pastikan kendaraannya sehat, kendaraannya lancar bisa digunakan, dan kemudian kru yang ikut di dalamnya, yang peserta yang ikut mudik ini, harapan kita juga dalam kondisi yang sehat. Sehingga nanti kemudian bisa lancarlah semuanya gitu. Nah sekarang tugas kami menyiapkan sejak dari awal. Gitu. Ya, ada trauma tadi.